Hai guys, welcome back to my channel, Orea Pianus. Nah, kembali lagi bersama saya. Orea Pianus, nah kali ini kita akan membahas eh, yang sedang diperbincangkan di media sosial. Eh, yang yang di mana Pak Presiden Jokowi itu eh, bersama pemerintah itu, eh, apa ya? mengadakan atau menetapkan peraturan pemerintah itu tentang terkaitnya pembatasan sosial berskala besar atau psbb yang dimana ini baru-baru ini beberapa hari yang lalu ini sudah mulai ditetapkan nah presiden jokowi perintahkan menkes terawan selesaikan aturan psbb dalam dua hari. Nah, seperti kita tahu, Presiden Jokowi meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto merampungkan peraturan Menteri atau Permen nah, Peraturan Menteri. Nah, peraturan Menteri Kesehatan terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam pencet uh, ini dalam pencepatan penanggulangan atau penanganan virus corona atau COVID-19 yang uh, di Indonesia khususnya. Nah, sebelumnya itu juga Pak Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah atau PP peraturan pemerintah itu nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Nah, namun selanjutnya itu penetapan eh, pembatasan pembatasan sosial berskala besar itu diputuskan oleh menteri kesehatan. Nah, Pak Jokowi Widodo juga meminta dalam kurun waktu dua hari peraturan menteri menteri peraturan. Pe Pemerintah atau peraturan menteri itu sudah selesai. Itu permintaan Pak Joko Widodo. Nah, bagaimana tanggapan kita semua? Uh, kita, seperti kita tahu, ke apa seperti kita ketahui? Nah, Indonesia memang uh, lagi bumi buminya dan Indonesia lagi uh, apa ya? Bisa dikategorikan kita juga ikut sedih uh, dengan adanya virus corona itu karena memang virus corona ini sangat memprihatinkan apa ya apa yang membuat memprihatinkan itu karena virus corona ini eh, yang pertama itu mematikan kesehatan kita terus yang kedua mematikan perekonomian Indonesia bahkan dunia yang ketiga adalah eh, apa ya lebih banyak lagi PHK ya kan karyawan-karyawan yang di PHK yang dikeluarkan dari pekerjaannya bukan karena Uh, masalah pekerjaannya tapi memang kantor-kantor uh, ditutup seperti itu karena memang uh, kita juga bisa uh, kita juga tidak bisa uh, beranggapan bahwa pemerintah itu tidak memikirkan kita pemerintah itu sangat memikirkan kita nah apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita uh, dukung dalam dalam kondisi seperti ini kita mendukung pemerintah dengan kita juga eh, jaga kesehatan kita eh, tetap stay di rumah eh, sekalipun ya memang kita, kita juga tidak bisa eh, apa ya tidak bisa terlalu banyak berpikir dalam hal ini karena memang eh, apa ya virus corona itu juga mengharuskan kita, mengharuskan kita itu dalam arti kata mengharuskan kita itu dalam keadaan bingung seperti itu. Kita mau bekerja di luar takut terjangkit virus corona. Kita berada dalam lingkungan rumah terus kita nggak bekerja terus kita mau makan apa. Nah akhirnya lebih banyak PHK, lebih banyak pengangguran. Nah sistem ekonomi kita ini berkurang. Nah jadi yang harus kita lakukan adalah kita saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain, kita membantu pemerintah, pemerintah juga membantu kita dalam menanganin COVID-19 ini. Nah, itu yang terjadi. Juga kita harus saling mendoakan karena itu yang yang harus kita lakukan adalah saling mendoakan satu sama lainnya untuk uh, terus berjuang untuk terus maju melawan COVID-19. Saya yakin dan percaya bahwa COVID-19 ini juga pasti akan berakhir. Uh, oke okay, teman-teman, itu sedikit sharing dari saya, itu tentang uh, peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial, uh, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini sudah mulai diberlakukan di Indonesia. Uh, kita ingin percaya, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan cepat selesai. Oke, okay? jangan lupa komen and subscribe channel YouTube aku, Aurel Pianus.